Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Inilah informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian pada Jumat sore, Jumat petang, dan Jumat malam di Sidikalang, tanggal 24 bulan 2 2023. Jeruk manis 6.000 per kilo, apokat alpukat super 5.000 per kilo, kulit manis yang kering 40.000 per kilo, kopi robusta 25.000 dan 30.000 per kilo, kopi Arab super 42.000 per kilo. Kopi Arab Super 42 per kilo, jagung pipil kering Rp4.100 per kilo, tomat super Rp5.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat, tomat super Rp10.000 per kilo dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli, cabai hijau Rp13.000 per kilo, cabai rawit yang halus Rp25.000 per kilo, cabai rawit yang halus Rp25.000 per kilo, cabai rawit yang kasar Rp23.000 per kilo, cabai merah super Rp30.000 per kilo. Ya, harga jual cabai merah super Rp30.000 per kilo. Ya, tetapi ada juga agen toke pada Jumat sore, Jumat petang mengambil cabai Rp31.000 per kilo. Seperti toke agen Boru Simamora di Jalan Klasen Sidikalang mengambil cabai merah super Rp30.000 dan Rp31.000 per kilo. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian dari Sidikalang ini bermanfaat bagi kita semua.